Anies Baswedan nilai makan siang gratis untuk anak sekolah bukan solusi cegah stunting. Ibu hamil harus dipastikan nutrisinya. Dilansir dari kila.com, Anies Baswedan yang merupakan capres nomor urut 1 baru saja membicarakan soal penanganan stunting. Bahkan Anies Baswedan juga menyoroti program makan siang gratis oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Menurut Anies Baswedan, makan siang gratis tidak cukup efisien jika dilakukan ketika anak sudah usia sekolah. Hal ini karena nutrisi terbaik harusnya diberikan ketika anak sejak dalam kandungan sang ibu. Dilansir kila.com dari akun X @md_asmara1701 pada Jumat 19 Januari 2024 dibagikan momen Anies Baswedan saat berada di forum diskusi Desak Anies. Tapi penanganannya tidak bisa ketika udah sekolah. Jadi gak cukup dikasih makan siang, udah terlambat. Nah, tapi penanganannya tidak bisa ketika sudah sekolah, jelas Anies Baswedan. Ia juga menambahkan pemberian makan siang gratis pada anak dinilai sudah terlambat. Sehingga ini tidaklah cukup sebagai upaya pencegahan stunting. Jadi tidak cukup untuk dikasih makan siang saja sudah terlambat. Enggak cukup, tambahnya kembali. Lebih lanjut Anies menyebut yang seharusnya diberi makan siang gratis adalah ibu hamil. Mengingat nutrisi yang cukup sangat diperlukan ibu dan anak yang berada dalam kandungan. Yang dikasih makan siang ibu hamil, bukan anak yang sudah. Ibu-ibu hamil itulah yang harus dipastikan nutrisinya cukup. Karena di situ yang kita butuhkan. Yang dikasih makan siang ibu hamil, bukan anak yang sudah. Ibu-ibu hamil itulah yang harus diperhatikan nutrisinya cukup. Karena di situ yang kita butuhkan. Imbu Anies kembali. Tanya itu, Capres 01 tersebut mengatakan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk pencegahan stunting selain makan sehat, yakni pola asuh yang benar, imunisasi lengkap untuk anak, dan memudahkan ibu setelah melahirkan agar tidak stres. Tapi kita harus memastikan bahwa semua nutrisi sehat, pola asuh benar, imunisasi benar di usia dini anak-anak. Tapi kita harus memastikan bahwa semua nutrisi sehat, pola asuh benar, imunisasi benar, usia dini anak-anak, sambung Abah kembali. Lalu yang tidak kalah penting itu kita tidak boleh membuat ribet ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan. Ibu juga harus melahirkan justru dibuat semudah mungkin. Gimana saja, kapan saja, tandasnya mengakhiri.